Semeru. Ya, untuk masyarakat di sekitar erupsi Semeru, harap tenang. Jangan mudah terpancing berita hoax atau panik. Tetap percaya ke petugas yang menyebarkan berita. Jangan terbawa berita-berita hoax yang beredar di grup-grup WA. Dan satu lagi, saya mohon sangat kepada masyarakat yang datang ke lokasi bencana hanya untuk melihat, tolong di rumah saja, cukup mendoakan kita tim evak. Karena di sini jalan sangat sempit, yang kita butuhkan keleluasaan untuk mengevakuasi jenazah-jenazah korban. Dan kita tim evak berjuang, arwani nyawa sampai detik ini, tolong untuk tidak berbondong-bondong atau berbondong-bondong untuk mendistribusikan bantuan. Tenang, nanti pasti ada petugas satu persatu. Jangan berbondong-bondong untuk datang.